إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد teman-teman yang saya kasihi, hari ini sepatutnya saya ingat nak bawa cara sahabat memahami dan mengikuti dan memenangi sunnah, cara sahabat mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana mereka tidak akan melakukan sebarang amalan tanpa persetujuan dan tanpa tanpa persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak apa, insyaallah ada permintaan yang baik daripada seorang saudara, jazakallahu khair, saudara Yusri. Dia kata, ustaz, kita minta tadabbur. Jadi insyaallah saya gabungkan dua tajuk. Tajuk yang pertama, saya akan bawa tadabbur ayat Al-Quran yang akan menunjukkan ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia dan dia nabi manusia. Dan insya-Allah ayat yang kita akan tadabbur bermula ayat 89 sampai ayat 95. 6 ayat dalam surah Al-Isra. InsyaAllah, ayat 89 sehingga ayat 95 di mana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan dalam ayat-ayat ini bagaimana manusia tetap tak akan terima Nabi kerana dia manusia. Bagaimana manusia nak benda yang khurafat? Manusia suka benda khurafat. Tabiat manusia. Subhanallah. Dan insyaAllah dalam ayat ini akan membidas Al-Quran, akan membidas dan menunjukkan kebatilan kepercayaan Nur Muhammad. Kepercayaan yang tidak berasas Nur Muhammad, satu kepercayaan yang batil, satu kepercayaan yang tidak ada kaitan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala tidak bagi hint pun bahawasanya rasulnya Nabi Muhammad adalah separuh Tuhan ataupun seorang separuh dewa. Tidak ada. Tapi dalam ayat yang kita akan baca insya-Allah, kita akan tengok bagaimana Al-Quran menceritakan kepada kita bagaimana manusia tidak dan susah mereka nak terima Nabi yang dia hanya manusia. Jom kita baca surah Al-Isra insya-Allah. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. سئلًا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تكون لك لا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من
زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا الله أكبر أيأني سمو الله سبحانه وتعالى cerita kemuncak dia وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا sebab utama yang menyebabkan manusia tak beriman kepada Rasul dan Nabi dan tolak Rasul kerana dia manusia. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Kritikan mereka, dalih mereka, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala utuskan rasul manusia? Mereka nak rasul yang ada kuasa pelik, ajaib. Biasanya manusia, dia percaya kepada ajaib, kepada alam ghaib, kepada kuasa pelik, kepada wali yang terbang, kepada wali yang jalan atas air. Inilah manusia. Dan oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Rasul dan Nabi di kalangan manusia, maka manusia tak nak Nabi. Sebab tu kita tengok sekarang ni fahaman yang mengarut, fahaman yang sesat, Nur Muhammad. Sebab ahli sufi yang sesat ini, mereka nak buktikan bahawasanya kononnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia separuh Tuhan. Barulah kita akan ta'zim Rasulullah. Sepatutnya kita ta'zim Rasulullah kerana dia Nabi, kerana wahyu. Bukan kerana kononnya Rasulullah separuh Tuhan ataupun dicipta sebelum arasy ataupun dia makhluk yang paling awal ataupun ruh yang keluar daripada Allah. Sebab itulah Nabi Isa alaihissalam dijadikan ujian kepada manusia. Nabi Isa AS, Allah cipta dia dengan kudrat Allah. Kun fayakun. Allah Subhanahu Wa Taala kata jadi, maka jadi. Tapi siapa yang boleh jadi sesat? Orang Kristian. Kerana Nabi Isa AS lahir tanpa ayah. Maka orang Nasrani sesat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam Quran, Ya Ahlal Kitab La Taghlu Fi Dinikum. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح ابن مريم رسول الله المسيح نبي الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه Kalimatuhu, Allah Subhanahu Wa Taala kata, Kun, wahai Isa, jadilah. Berniawalah. Jadi dalam kandungan Maryam, jadi. Tapi orang Kristian tak boleh terima bahawasanya Isa tu adalah manusia. Maka mereka jadikan dia anak Allah. Begitu juga aliran sufi yang sesat, yang menyesatkan, dan golongan mereka, mereka nak ikut cara Kristian. Mereka nak mendakwa kononnya, Nabi Isa, Nabi Muhammad pun sama. Dia pun cipta daripada cahaya. Dan kerana cahaya itu, kerana cahaya Muhammad, maka Allah Subhanahu Wa Taala cipta semua langit dan bumi. Inilah fahaman yang sangat mengarut, yang batil, yang Allah Subhanahu Wa Taala tentang habis-habisan dalam Quran. Jom kita tengok. Kenapa orang musyrikin tak terima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa orang kafir tak nak Rasulullah? Sebab mereka tak nak hidayah. Allah tak bagi hidayah. First. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak bagi mereka hidayah. Yang kedua. Kerana mereka nak berdalih dan takabbur dan inad, sombong. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, tengok.
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. Kata orang musyrikin, وقالوا لن نؤمن لك, kami tak akan beriman kepada kamu wahai Muhammad, hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a, sehingga engkau meletuskan semua bumi semenanjung Arab yang gersang kotang ni, tanah Arab yang kering, kami nak tengok mata air keluar pancuk daripada seluruh bumi tanah Arab. Kami nak tengok semenanjung Arab ni yang adalah tanah yang gersang, tanah kering kotang, kami nak tengok tanah Arab ni penuh dengan mata air. وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكْ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعَ. Kita nak tengok mata air pancut keluar daripada tanah. Maksudnya, mereka nak kuasa yang dahsyat. وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعَ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تكون لك جنة. Kami nak tengok wahai Muhammad engkau ada syurga, kami nak tengok engkau kaya, kami nak tengok apakah mukjizat engkau wahai Muhammad. Dia orang tak terima wahyu. Orang musyrikin, orang jahil, orang jahiliyah tolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dia manusia yang biasa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia manusia biasa. Baginda alaihi salatu wasallam bukan dapat menunaikan permintaan mereka yang ajaib. وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ. Kami nak tengok wahai Muhammad engkau ada kebun yang besar yang penuh jannah, kami nak tengok kebun yang macam syurga penuh dengan pokok kurma dan pokok anggur. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. Kemudian kami nak tengok awak meletuskan segala sungai-sungai di celah-celah kebun ini. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو lagi permintaan yang menyusahkan Rasulullah. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. الله. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. Ataupun wahai Muhammad, kami nak tengok engkau terus jatuhkan langit atas kami. تسقط السماء, kami nak tengok engkau jatuhkan langit atas kepala kami. Bayangkan mereka meminta azab. Ya Allah, inilah kaum yang kafir, kaum yang menolak, kaum jahiliyah, kaum musyrikin. Mengapa mereka tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kerana mereka nak berdalih takabbur, sombong, seperti mana saya sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal al-bataru al-kibru al-kibr, yani takabbur, ghamtu batarul haqq wa ghamtun nas, batarul haqq, tolak kebenaran yang jelas dalam ayat Al-Quran. Sebab tu ikhwani, Allah Subhanahu wa taala mengelarkan mereka yang menolak Quran dan ayat Allah seperti orang yang tak akan diterima amalan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tak akan bagi mereka hidayah. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Orang yang sombong, sombong dengan Al-Quran, sombong dengan hadis Rasulullah. Setiap kebenaran Allah Subhanahu wa taala bagi, mereka tak terima. Wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Setiap ayat dalam Quran, setiap hadis sahih, mereka tak beriman. Mereka nak ikut tuan guru, mereka nak ikut ulama. Sedangkan ulama mereka hanya bawa fahaman yang sesat, yang seleweng. Subhanallah. Wa qalu lan nu'min. Tengok. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha
وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ سورة الأعراف سأصرف يا الله يعني بس سأصرف نعم سورة الأعراف آية 146 ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا من دستائي آية الله قرآن تأسوك القرآن bila kita bawa ayat Al-Quran yang jelas untuk menegakkan bahawasanya Allah itu satu tak perlukan wali, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa tak perlukan pembantu, Allah Subhanahu wa taala tak perlukan astaghfirullah syufa'a, tak perlu. Mereka santap, mereka marah, mereka sakit hati sebab segala kepercayaan mereka yang karut telah dihancurkan oleh Al-Quran. Maka mereka akan tolak Al-Quran. Mereka bila baca Al-Quran, mereka jadi keliru. Allahu Akbar. Sepatutnya Al-Quran, makin kita baca, makin kita faham, makin kita sayang, makin kita rapat. Tapi mereka terpaksa jauhkan diri daripada Al-Quran kerana mereka bertembung dengan ayat yang tidak sesuai dengan akidah mereka. Mereka bertembung dengan ayat Al-Quran yang tidak selaras dengan fahaman mereka. Mana ada dalam Al-Quran satu ayat yang kata Muhammad itu adalah sebahagian daripada Allah? Mana ada? Mana ada dalam Quran satu ayat ituni bi ayah? Mana ada dalam Quran bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah cipta Muhammad daripada cahaya? Mana ada? Tidak ada satu ayat yang sharih, yang jelas yang menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah cipta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada cahaya? Mana ada? Manusia pertama yang Allah cipta adalah Adam alaihi salam. Adam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai benih dalam keturunan Adam, Allah Subhanahu wa taala ambil perjanjian dengan keturunan Nabi Adam. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ayat ini menunjukkan semua manusia datang daripada benih yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan daripada Nabi Adam alaihi salam. Mana ada? Siapa di antara sahabat boleh bawa satu ayat? Bagi saya satu ayat yang sharih, yang jelas, yang muhkam bahawasanya kononnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicipta daripada cahaya. Mana ada? Ataupun kononnya Muhammad adalah manusia pertama dicipta. Mana ada? Tapi inilah fahaman yang sesat. Maka Allah Subhanahu wa taala tak akan bagi mereka hidayah. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. Sombong, tidak, dengan menentang kebenaran. Sombong, menolak kebenaran. Sombong dengan Al-Quran, sombong dengan hadis sahih, sombong dengan ulama sunnah, sombong dengan ulama hadis. Inilah ahli sombong, ahli bid'ah. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. Bila nampak jalan kebenaran, tak jadi jalan yang mereka nak ikut. وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. Mereka hanya ikut jalan kesesatan. Jalan kebenaran yang Rasulullah tunjuk mereka tak nak. Nak mereka nak jalan bid'ah, mereka nak jalan tuan guru mereka yang menyesatkan, mereka nak jalan penipu-penipu atas nama Rasulullah, kononnya mereka habib. Dan mereka tak ada kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rusydi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Yang pertama, mereka mendustai ayat Al-Quran dan sunnah ataupun menjadi lalai dan jahil dan hanya tahu nak minum air liur tuan guru ataupun hanya tahu nak cium tangan tuan guru yang sesat. Wal iyadhu billah. Demi Allah, kalau ulama yang sebenar, dia tak akan membenarkan anak murid cium tangan dia. Dia akan tarik tangan dia. Dan tidak akan membenarkan orang tunduk kat dia. Kalau betul ulama yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua ustaz yang ni yang ajak dan suruh
anak murid cium tangan macam hamba, ini bukan ustaz ahlu sunnah wal jamaah. Ini ustaz yang bawa fahaman sendiri dan ahli bid'ah wa ahlu al-ahwa. Wal'iyadu billah. Maka manusia, orang musyrikin, tak nak terima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ikhwani, berhati-hati. Allah kata, "Wallazina kadzabu biayatina," ayat 147. Sambung surah Al-A'raf kejap, sedikit lagi. "Wallazina kadzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun." Segala amalan akan terhapus. Salat, zakat, puasa, kalau kita tak memantapkan akidah dan kita tak yakin kepada Allah dan Rasul dan tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka akidah kita tak betul. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Habitat, amalan mereka terhapus. Subhanallah. Baik, kembali pada surah Al-Isra. Apa lagi mereka minta? Mereka orang jahiliyah minta daripada Rasulullah supaya au tusqit as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa. Permintaan mereka yang ketiga, jatuhkanlah langit atas kepala kami biar azab Allah datang. Allahu akbar. Biasanya orang yang jahil, orang yang sombong dengan dakwah Nabi, mereka akan meminta dan mencabar Nabi, kami nak azab Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. A'udzubillah. Seperti mana kaum Nabi Saleh. Mereka Nabi Saleh, kaum Nabi Shu'aib. Tengok, kaum Nabi Shu'aib. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ وقال الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. الله أكبر. سورة الأعراف. أيوة. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. الله أكبر. قوم نبي شعيب يعني penduduk مدين mereka kata, وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. كلو كانوا إكو شعيب كانوا كروجي. الله سبحانه وتعالى ترس باقي عذاب. فأخذتهم الرجفة ترس يا الله. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. آية 90 dan آية 91 سورة الأعراف. يا الله. إن شاء الله يعني هنسم. Jadi ustazah Mikdad. Apa dia? Hari jadi ustazah Mikdad. Oh, abang kita tak raikan hari jadi, hari jadi. Eh? Boleh? InsyaAllah. Allah Subhanahu Wa Taala kata, tengok abang, bila orang melawan Nabi dan kata, kalau kamu ikut Nabi, kamu rugi. Tengok. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. Kaum Nabi Shu'aib kata, kalau kamu ikut Shu'aib, kamu rugi. Terus Allah bagi azab. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةِ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Bila kaum yang menentang Nabi terus dan mereka kata, kami rugi kalau ikut Nabi ataupun ikut sunnah Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala bagi azab. Wallahi ikhwani. Sebab itulah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat, anak sepupu Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas, قال, ala takhafuna an yakhsif Allah bikum al-ard aw yu'adzibakum an taqulu qala Rasulullah wa qala fulan. Kamu tak takut ke Allah, kamu tak takut azab Allah akan datang, Allah akan tenggelamkan bumi bila kamu kata Rasulullah kata begini, tapi kami tak nak kata Rasulullah, kami nak ikut si ulama ataupun tok guru. Allahu akbar. Ala takhafun, azab Allah nak datang. Wallahi ikhwani, saya takut azab Allah datang. La hawla la quwata illa billah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut bahawasanya hatta kaum-kaum Nabi dulu dah minta azab sebab mereka nak mencabar Nabi. Kaum Nabi Saleh, Allah Subhanahu wa taala kata, fa'aqarun naqata wa'atu 'an amri rabbihim. Aywa. Ayat 77. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ
وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين إن كنت من المرسلين. Bukan setakat sembelih unta Nabi Saleh alaihi salam, tapi mereka cabar Nabi Saleh dan kata waqalu ya Saleh ائتنا بما تعدنا, ay Saleh, mana azab Allah yang engkau janji, mari sini kalau betul engkau rasul. فأخذتهم الرجفة, Allah Subhanahu wa taala bagi azab gegar bumi dan suara aneh sehingga mereka mati dalam keadaan seluk-seluk kera yang kena seluk kejuk, mati dalam keadaan kejuk. Ya Allah, kejuk dalam keadaan terkejuk dan mati dalam keadaan diazab oleh Allah. Allahu akbar, inilah ahli api neraka melawan Nabi. Allahu akbar. Kaum musyrikin Quraisy pun mereka minta azab. Tengok, وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى, apa? Ulang balik ayat 90. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا, أيوة, أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. Mereka minta bawa, أو تأتي بالله, bawa Allah kat sini. Ya Allah, permintaan ni permintaan keempat, bawa Allah dan malaikat. Kemudian, أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ, ataupun kami nak tengok awak ada satu rumah, rumah perak. Semua permintaan, permintaan kebendaan. Mereka nak tengok kekayaan Rasulullah, nak tengok Rasulullah ni ada kuasa luar biasa, baru nak beriman. Tapi ikhwan ni tengok, apa permintaan kelima? أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ. Ya, wahai Muhammad, kalau nak kami beriman kepada engkau dan ikut engkau, wahai Muhammad, kami nak tengok engkau ada rumah perak ataupun emas. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ, ataupun engkau naik sampai langit. Ya Allah, permintaan yang menakjubkan, permintaan yang hanya nak berdalih, permintaan yang hanya nak menyusahkan Rasulullah. Inilah mentaliti manusia. أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ. Eh wahai Muhammad, engkau naik ke langit, kami tak percaya sampai engkau naik dengan tangga naik ke langit lepas tu bawa Quran lain. Kami tak nak Quran ini. Allahu Akbar. Tengok teman-teman, sebab tu saya, semua yang saya baca, demi Allah, saya telah alami dengan orang yang sombong. Saya telah berdebat dengan orang yang tolak Al-Quran. Saya pernah berdebat dengan orang bukan tolak Al-Quran, tak pernah baca Al-Quran, hanya main karaoke, pergi tempat maksiat, walaupun wanita yang pakai burdah, tapi demi Allah, dia tahu nak nyanyi di rumah. Tapi bila saya bawa ayat Al-Quran, dia tak faham. Maka dia jahil. Hanya dia tahu nak pergi kubur, bila nak berdoa, dia tak kenal Allah. Mana nak kenal Allah? Dia nak berdoa pergi kat kubur wali. Nak berdoa meminta dengan kubur Habib. Nak meminta-minta dengan batu, dengan bokok, dengan rumput. Allahu Akbar. Inilah fahaman yang sesat kerana mereka tak dekat dengan Allah. Kalau Al-Quran, kalamullah, mereka tak rapat, bagaimana mereka nak dekatkan diri kepada Allah? Kalau Quran, kalamullah, mereka tolak, mereka tinggalkan. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Quran mahjura. Rasul kata, ya Allah, kaum aku telah meninggalkan Al-Quran. Mereka tinggal terus. Mahjur. Hajaru. Walam yaqra'u. Walam yafhamu. Walam yatadabbaru. Walam ya'malu bih. Bila nak baca Quran, bila ada orang mati. Bila nak baca Quran, bila ada majlis makan, baru dijemput, pergi sebab nak makan sedap, nasi minyak. Baca surah Yasin, 40 tahun tak pernah nak menghayati surah Yasin. La hawla la quwata illa billah. InsyaAllah mungkin kita akan buat tadabbur surah Yasin. Taib. Kita habis ni dulu. أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ
Mereka kata, kami tak akan beriman kepada engkau, wahai Muhammad. Engkau naik ke langit, kami tak akan percaya. Sampai turun semula, bawa Quran lengkap. Kami tak nak setiap kejap bawa satu ayat, satu surah, kami nak Quran lain. Lalu Allah Subhanahu wa Taala kata kepada Nabi Muhammad, "Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula." Sebut ayat ni. Hey, sakit hati puak-puak ni, ahli bid'ah. "Qul subhana rabbi hal kuntu illa bashar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia. Dia bukan makhluk ajaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi Adam. Rasulullah bukan cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan makhluk yang pelik. Tak, Rasulullah manusia. Tapi dia rasul yang mulia. Tapi mereka tak nak, sebab Nabi ini bukan luar biasa. Mereka meminta. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Taala dalam satu hadis yang hasan, Allah Subhanahu wa Taala kata kepada Nabi Muhammad, "Kalau nak wahai Muhammad, kami akan bagi dan tunaikan permintaan mereka yang menyusahkan dan berdalih. Tapi kalau mereka tak beriman, Allah Subhanahu wa Taala akan azab mereka." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak nak. Sebab Allah Subhanahu wa Taala dah sebut sebelum ini, setiap kali Allah Subhanahu wa Taala memberikan mukjizat kepada nabi yang didustai, mesti melainkan kaum dia walaupun terima mukjizat, mereka tak akan beriman juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata apa? وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ فَظَلَمُوا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Bukan Allah Subhanahu wa Taala tak nak bagi mukjizat yang luar biasa kepada Rasulullah, tapi Allah Subhanahu wa Taala kata kepada Nabi Muhammad, "Wa ma mana'ana an nursila bil ayat," surah Isra ayat 59. "Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba biha al awwalun." Allah Subhanahu wa Taala tahu kaum-kaum terdahulu meminta mukjizat, tapi mereka tetap mendustai nabi. Walaupun mukjizat yang luar biasa yang manusia tak boleh buat, Nabi Musa AS bawa mukjizat. Adakah Fir'aun beriman? Tidak. Nabi Saleh, mereka minta unta yang paling besar. Allah Subhanahu wa Taala kata, "Wa atayna Thamud an-naqata mubsirah fa zalamu biha." Nabi Saleh bawa unta yang besar, yang cantik. Tapi adakah kaum Nabi Saleh, yakni Thamud, adakah Thamud beriman dengan Nabi Saleh dan tak percaya, bahkan melawan? Sebab itu Allah Subhanahu wa Taala kata, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi Rasulullah, kalau aku bagi mukjizat dan kaum engkau tak beriman, aku akan azabkan mereka." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak nak sebarang azab datang kat mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabah dan sabar dengan tuhmahan, dengan cercaan, dengan makian dan tuduhan yang melampau, yang tidak berasas. Sebab itu Allah Subhanahu wa Taala kata, "Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasulah." Nabi Muhammad adalah bashar, manusia yang diutuskan oleh Allah. Tu je. Tapi kenapa sekarang ni ada fahaman sufi yang sesat yang mereka nak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya? Sebab mereka tak pernah baca Al-Quran. Satu lagi, kalau mereka baca Al-Quran, mereka tak akan ikut Quran dengan fahaman sahabat. Dulu ada seorang, saya nak cerita bagaimana sahabat akan menentang bid'ah. Ada seorang nama dia Subayr. Subayr ni orang Iraq. Imam Ad-Darimi rahimahullah sebut kisah dia. Dan juga Imam Ahmad. Subayr, dia seorang yang mula cari ayat mutasyabihat. Ayat yang tidak jelas, dia suka bangkit dan tanya orang. Apa ni wadzariyati zarwa? Falhamilati wikra? Faljariyati yusra? Dia nak suruh orang faham-fahaman lain. Sebab tu sahabat, kalau satu ayat mereka faham ayat ini dengan zahir dan tidak cuba untuk ambil takwil yang pelik. Tengok, bila Allah Subhanahu wa Taala sebut satu ayat, terima. Jangan bawa takwil Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah yang kononnya sama macam sunnah. Tak, Asy'ariyah dia takwil, dia tak sama dengan sunnah. Maka Subayr ni bawa fahaman pelik. Umar, Subayr, dia antara Abu Jahidi juga.
Antara orang mujahid yang ada dengan tentera Amr bin Al-As, maka Umar radhiyallahu an utuskan surat laju kepada Amr bin Al-As, i'tini bidzalika rajul alladhi yabhathu 'an al-mutashabihat fi al-Qur'an. Kata Umar kepada Amr bin Al-As, gavino dia di Mesir, ni budak-budak lelaki Iraq tu yang duk cari ayat mutashabihat dan cuba mentakwil al-Quran dengan fahaman dia, panggil sini. Faja'a bihi Umar fajaladahu jaldan hatta ahmarra dhahruhu. Umar radhiyallahu an qala man ant? Qala ana Subayg. Ana Abdullah Subayg. Subayg kata aku hamba Allah Subayg. Umar kata ana Abdullah Umar wa nazala bihi darban. Umar pukul dia dengan pelepah kurma. Pukul dia pelepah kurma. Sampai kata hasbuka ya amiral mu'minin. Hasbuka ya amiral mu'minin. Faqad dhahaba anni ma ajid. Faqad dhahaba anni ma ufakkir. Subayg bila disebat oleh Umar radhiyallahu an dengan pelepah kurma, dia kata dah aku tak akan cari takwil ayat, aku tak akan cari ayat mutasyabihat, aku tak akan timbul keraguan mengenai al-Quran. Umar radhiyallahu an bagi dia peluang duduk sebulan dipulaukan oleh orang. Itulah yang kita kena buat dengan ahli bid'ah, dipulaukan habis-habisan. Jangan bercampur ataupun berdebat dengan ahli bid'ah, Mu'tazilah ataupun mereka yang ta'wil Quran ikut suka mereka. Allah Subhanahu wa taala kata Ar-Rahman wa 'ala al-'arsy istawa. Imam Malik kata al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul was su'alu 'anhu bid'ah. Orang yang mempertikaikan bagaimana Allah istiwa ataupun nak timbulkan bid'ah, kita tahu dah Allah istawa yani 'ala fawqa al-'arsy. Allah Subhanahu wa taala ada atas 'arsy. Jangan tanya bagaimana Allah ada, sebab ini bukan kerja kita. Beriman kerja kita kepada Al-Quran. Kerja kita beriman tanpa takwil, tanpa tashbih. Allah Subhanahu wa taala ada wajah, ada. Bagaimana? Tak tahu. Amirruha kama ja'at. Semua ulama sunnah kata Quran, ayat Quran. Imam Tirmizi rahimahullah qaal wa madhhabu ahli sunnati wal jamaah an yumirru tilka al-ayat kama ja'at. Ayat-ayat ini dibaca dan difahami seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, bukan seperti manhaj ahli bid'ah dan ahli hawa nafsu dan Mu'tazilah dan golongan yang diberikan nama Asy'ariyah tapi tak ada kaitan pun dengan Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, kerana Imam Abu Hasan di akhir hayat dia ikut Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam kitab Al-Ibana. Naam. Baik ikhwani. Jadi saya rasa dah Allah Subhanahu wa taala akhi sekali kata وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Apakah yang menyebabkan manusia tidak beriman bila datang hidayah Allah, bila datang Quran dan sunnah? Alasan mereka aba'athallahu bashara rasula, rasul ya Allah utuskan manusia biasa, kami tak nak. Allah Subhanahu wa taala kata qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innin lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula. Allah Subhanahu wa taala utuskan nabi manusia, mudah nak ikuti, mudah dan senang bagi kita yang manusia ikut dia sebab dia manusia. Kalau katakan nabi yang Allah utuskan malaikat, bagaimana kita nak ikut dia? Dia tak perlukan makanan, malaikat, tapi nabi makan. Wama dalam surah Al-Furqan Allah kata wama arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaakuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Semua nabi yang Allah utuskan semua makan makanan sebab mereka manusia. Nabi, rasul, semua manusia. Bukan separuh Tuhan, astagfirullah, bukan daripada cahaya seperti malaikat. Tapi ahli sufi, tengok. Ahli sufi yang sesat yang bawa dari kefahaman Nur Muhammad, mereka tak pernah baca ayat Quran dan tak pernah faham. Sedangkan senang. Allah Subhanahu wa taala kata, "Qul law kana fil ardi malaikatun yamshun mutma'inin" lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula. Kalau katakan, Allah kata, kalaulah katakan penghuni bumi ini malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala akan utuskan rasul malaikat sebab sama jenis untuk mereka mudah jadikan dia contoh tauladan. Tapi Allah Subhanahu wa taala utuskan semua nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah manusia supaya kita contoh
dia, supaya kita belajar dengan dia. Kalau nak tanya soalan, insyaAllah yang semua orang boleh jawab. Kalau katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dicipta daripada tanah, ataupun Rasulullah bukan manusia, ataupun Rasulullah dicipta daripada cahaya, adakah Nabi ini yang jadi seperti malaikat yang dicipta daripada cahaya makan kedap? Confirm tak makan sebab jadi malaikat. Bagaimana? Subhanallah ikhwani. Bagaimana kalau katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan manusia? Kita nak boleh ikut dia? Soalan saya. Kalau katakan Rasulullah seperti dakwaan palsu yang sesat ini, kalau katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan manusia, kita boleh contohi dia? Kalau katakan seperti dakwaan ahli sufi yang sesat, kalau katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan manusia tapi daripada cahaya, boleh kita nak ikut dia? Surah Al-Furqan tadi ayat 20 kalau tak silap. Illa innahum la ya'kuluna at-ta'am. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ نَعَمْ ayat 20 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ بَرَكَ اللَّهُ فِيكُمْ رُوز. Terbaik. Bagaimana kita nak contohi Rasulullah dalam puasa? Katakan kita, Rasulullah kata kamu puasa, tiba-tiba Rasulullah dia tak makan sebab dia cahaya. Bagaimana kita nak contohi dia? Tak adil. Nampak ikhwan? Terbaik. Mastika. Nah, tak boleh. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi manusia. Tapi ahli bid'ah fahaman sesat ini yang kata Nur Muhammad, mereka tak pernah baca Al-Quran, sebab tu mereka boleh bawa fahaman sendiri. Ingat, setiap fahaman ahli bid'ah mesti bertentangan dengan Quran yang jelas. Maka mereka akan reka hadis palsu. Subhanallah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah jelas, eh? Alhamdulillah. Baik, ruang soalan insya-Allah 5 minit. Ruang soalan sebelum kita habis. Barakallahu fikum akhi Muhammad Hanazi, ni Aniri, ani masya-Allah. Dan orang Singapura yang barakallahu fikum akhi Razali, Ishar, Zi Aziz, Mastika Muhammad, Saiful bin Salahuddin, masya-Allah. Semua orang hebat ni. Khairi Sanuri orang Sabah kan? Rose Hasan, ada orang Sabah, ada orang Singapura, saya hargai sangat orang Sabah, masya-Allah. Saya hargai sangat orang Sarawak, masya-Allah. Ramai di kalangan mereka dah faham Quran Sunnah, masya-Allah. Hari-hari saya terima mesej daripada orang Sabah. Tahniah orang Sabah. Tahniah orang Sabah. Barakallahu fikum. Rasulullah dicipta daripada Naam, barakallahu fik, manusia. Barakallahu fikum, naam. Naam. Aziyati ustaz, kenapa tak raih hari jadi? Ah, barakallahu fikum. Soalan baik. Raikan hari jadi adalah amalan Kristian. Nasihat saya, jangan buat sebarang amalan birthday. Sebab tu saya pesan kat keluarga saya, orang yang saya kenal, tak baik. Ini bukan amalan orang Islam. Dalam Islam tidak ada hari jadi. Tidak ada. Abang, bagi hadiah bila-bila masa. Tapi jangan bagi hadiah di hari. Sebab kita sepatutnya mencontohi Rasulullah dan sahabat. Dan ini amalan Kristian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarana annu khalifal yahuda wal nasara. Khaliful yahud. Tak ada dalil sahih, barakallahu fik, terbaik akhi Hanazi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita melawan amalan Yahudi dan Nasrani. Jangan ikut. Nah. Tidak ada sebarang sahabat meraihkan hari jadi. Tak ada langsung. Maka saya nasihatkan, jangan meraihkan hari jadi sebab di amalan Nasrani, amalan Kristian. Dan kita tak boleh nak ikut mereka. Barakallahu fikum. Airwan, insyaAllah saya ada satu perjalanan ke Sabah dan Sarawak. Tapi jangan dedahkan. Rahsia. InsyaAllah. Nanti puak-puak Syiah marah. Puak-puak Syiah pula bangkit. Ha. Ada seorang ustaz, kesian dia. Dia besut. Ustaz biasa. Dia bagi fahaman sunnah, kena halang pula. Kena sekat baru ni. Kesian ustaz ni. Memang Syiah memang tak akan bagi ustaz sunnah mengajar di Malaysia. Tak akan. Nampak sunnah sikit. Tak bagi. Terima kasih ustaz. Barakallahu fikum. Taib. Rasanya tak ada soalan lagi. Kita berhenti dulu insyaAllah. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan ada sambungan esok. InsyaAllah. Bagaimana sahabat menempati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah ta'ala esok. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum.
InsyaAllah, Encik Faizal, ke Sabah insyaAllah nanti saya akan bagi insyaAllah. Naam, tiada maulid. Maulid tidak ada dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amalan sahabat. Walau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau betul ada maulid, maka sahabat terlebih dahulu dah buat. Tapi meraikan maulid adalah amalan syiah. Naam. Amalan syiah Ubaidiyah al-Rafidah. Yang buat maulid Nabi seperti orang Kristian. Untuk ketahuan semua, yang buat Christmas pun orang Kristian. Dan Nabi Isa AS sebenarnya bukan lahir di bukan lahir di hujung tahun, bukan lahir di musim sejuk. Nabi Isa AS kalau ikut Al-Quran, Maryam AS mengandung Nabi Isa ketika musim panas. Sebab tu Allah kata, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Pokok kurma ketika itu penuh dengan buah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata ke Maryam, goyangkan pokok kurma, dia akan jatuhkan dan gugurkan buah kurma supaya dimakan dan mudah untuk melahirkan bersalin Nabi Isa AS. Maka Nabi Isa AS sebenarnya lahir di musim panas, bukan musim sejuk. Tapi siapa yang buat Christmas? Christmas ni dibuat oleh pendeta-pendeta yang sesat, yang menyesatkan, yang menolak akidah at-tauhid, yang menyesatkan agama Nabi Isa adalah padri-padri dan saint. Nama dia Saint Nicholas. Saint Nicholas. Cuba cari pasal dia. Saint Nicholas adalah manusia yang banyak melawan orang yang bawa akidah tauhid dan menghapuskan fahaman bahawasanya Nabi Isa adalah manusia. Nabi Isa adalah hamba Allah, bukan anak Tuhan. Tapi Santa Claus ni, dialah yang gelarkan ahli tauhid dan bunuh mereka dan hapuskan fahaman muwahidin, dan dia menentang seorang pendakwah tauhid iaitu Iris. Iris dialah seorang Kristian yang menegaskan bahawasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Nabi, bukan anak Allah. Tapi Iris ditentang dan dibunuh rasanya, dihalau daripada Eropah sebab dia bawa akidah tauhid. Naam. Nanti insyaAllah saya tulis pasal benda ni. InsyaAllah saya akan tulis kejap lagi insyaAllah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sayang korang semua kerana Allah. Sayang kerana akidah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.